Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para Kepowers. Selamat datang di channel kalian harus tahu. Berbagai informasi akan disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Apa yang akan terjadi jika semua planet sejajar dan bagaimana jika imbasnya bagi bumi? Yuk simak selengkapnya. Apa yang akan terjadi jika semua planet sejajar pada 24 Juni 2022? Tentu saja masyarakat di seluruh dunia dapat melihat fenomena planet sejajar secara jelas pada waktu aja. Dilansir portal Purwokerto dari Science Focus, apa yang akan terjadi jika semua planet sejajar? Ada 5 planet yang tak lain adalah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Terakhir kali kelima planet tersebut sejajar dengan cara yang sama adalah pada tahun 2004. Fenomena planet sejajar ini tidak akan terjadi lagi sampai tahun 2041. Dilansir portal Purwokerto dari Forbes, sejak awal Juni, kelima planet sudah mulai terlihat sejajar dan dapat dilihat dengan mata telanjang dalam jarak 91 derajat. Sudut tersebut terus memanjang sehingga kelima planet dapat terlihat jelas pada puncaknya, yaitu hari Jumat, 24 Juni 2022. Kemudian pada 30 Juni 2022, jarak antara planet pertama dan terakhir dalam barisan, Merkurius dan Saturnus, akan bertambah menjadi 116 derajat. Kecerahan planet akan terlihat sama sepanjang Juni. Namun, Merkurius perlahan akan menjadi semakin cerah setiap pagi. Merkurius menjadi lebih terang karena semakin dekat dengan matahari. Fenomena planet sejajar disebut sebagai konjungsi. Melansir Pusat Sains Antariksa Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional APAN, fenomena planet sejajar dan apa yang akan terjadi jika semua planet sejajar ini bisa disaksikan mulai subuh atau 72 menit sebelum matahari terbit sampai akhir dari fajar bahari atau sekitar 24 menit sebelum matahari terbit. Waktu subuh disesuaikan dengan masing-masing wilayah sesuai dengan lintang geografis dan bujur geografis suatu kota. Selain itu, terdapat pula planet Uranus sehingga tidak hanya 5 planet saja yang terlibat. Oleh sebab itu, fenomena planet sejajar tak lagi disebut konjungsi kuintet 5 benda langit melainkan konjungsi sekte 6 benda langit. Apa yang terjadi jika semua planet sejajar adalah saat kelima planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, secara kasat mata dapat dilihat tanpa menggunakan alat bantu. Bulan sabit juga dapat dilihat di antara Venus dan Mars. Sementara untuk mengamati Uranus memerlukan teleskop minimal berukuran lensa 10 cm. Saat melihat fenomena planet sejajar, pastikan memilih tempat dengan pemandangan cakrawala timur dan selatan yang tidak terhalang, sehingga dapat melihat bulan dan planet dengan jelas. Itulah yang akan terjadi jika semua planet sejajar dan terjadi pada fenomena planet sejajar. Terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tahu. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Setiap ilmu yang kalian dapat menjadi penyelamat di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.